Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi sama gue Dime. Dan di sini kita bakal bikin video singkat dulu ya, karena gue lagi proses mengeksplor DLC kontraknya GTA Online ini. Jadi seperti yang kita tahu, pada DLC kali ini Franklin itu jadi bosnya sekarang. Dan dia juga punya kantor sendiri di kantor agensinya ini. Dan di kantornya ini ada beberapa easter egg yang bisa kita temukan. Pertama, ini udah lama sih albumnya OG Lock ini yang namanya itu Originals. Terus gambar ini yang muncul di trailernya juga ada, yang sebelumnya itu bertuliskan Los Santos Owns You, sekarang jadi You Own Los Santos. Terus ada plakat atau apalah ini namanya, gue nggak tahu, yang dikasih sama Simeon waktu si Franklin itu masih kerja di sana. Tapi tulisannya itu ada beberapa yang udah hilang, dan kalau dibaca, tulisannya itu jadi Primam, bukan Premium lagi. Tapi yang bikin gue penasaran itu adalah foto ini. Yang kanan, kita tahu lah ya kalau ini itu adalah tantenya Franklin alias Dennis Robinson. Dan kalau ngelihat Franklin ini majang foto tantenya di kantornya ini, mungkin bisa diartikan kalau Franklin itu udah nggak pernah tengkar lagi sama tantenya. Nah, yang bikin gue penasaran itu sebenarnya adalah foto yang ada di kiri ini. Karena seingat gue nggak pernah ngelihat cewek ini di GTA 5 sebelumnya. Akhirnya karena penasaran ya, gue tanya di story Instagram. Dan yang kasih jawaban pun juga macem-macem. Ada yang bilang kalau ini emaknya lah, ada yang bilang ini tantenya lah. Dan awalnya gue setuju sama respon yang ini, yang bilang kalau bukannya Tanisha itu mau nikah sama dokter ya. Ada dialognya juga pas di misi Lamar Down. Gue sependapat sama respon ini, karena di fotonya ini mungkin terlihat sedikit lebih muda lah ya dibandingkan waktu di story-nya GTA 5. Jadi gue mikir, oh mungkin ini mantannya Franklin yang dulu-dulu dan dia gagal move on, makanya fotonya ini dipajang. Gue mikirnya kayak gitu. Tapi gak lama kemudian ada akun bernama The Damn Train yang ngasih respons. Tanisha itu bang, soalnya plat mobilnya di rumah Franklin itu tulisannya Tanisha. Ya karena penasaran, gue berangkat akhirnya. Percobaan pertama gagal karena di rumahnya itu cuma ada mobilnya Franklin doang. Tapi di rumahnya ini ada perubahan. Yang pertama itu di nomor rumahnya ini di bawahnya ada tulisan The Clintons, yang artinya rumah ini sekarang adalah milik keluarga Clinton, yang sepertinya si Franklin ini udah berkeluarga sekarang. Terus waktu explore rumahnya juga kelihatan ada beberapa yang berubah, kayak contohnya ini, sekarang ada bola buat renangnya anak-anak kecil, ada pelampung juga yang harusnya bukan buat Franklin sih ini. Terus ada perosotan ini juga yang sepertinya menandakan kalau sekarang Franklin itu udah punya anak, atau seenggaknya lagi menyambut kelahiran seorang anak lah. Kita masih nggak tahu statusnya yang pasti itu kayak gimana. Terus karena pertanyaan tentang fotonya tadi itu belum terjawab, akhirnya gue pergi dan balik lagi pas di siang hari. Dan untungnya pas nyampe di rumahnya itu ada mobil tipe SUV, tipe mobil keluarga gitulah ya. Dan plat nomornya ini benar kata The Damn Train tadi, tulisannya itu Tanisha, yang sepertinya menandakan kalau Franklin itu sekarang udah fix nikah sama Tanisha. Jadi selamat ya Franklin, meskipun dulu sempat ditinggal, sekarang udah balikan lagi dan bahkan udah dinikahin. Congrats lah ya. Terus selain Tanisha, ada satu dialog yang nunjukin kalau tantenya Franklin itu sekarang masih tinggal di daerah Davis. Hey look, now I know this hood. My auntie still lives up in Strawberry. Me and Lamar, we used to sneak over this way all the time and fuck around. So I had a word with some Davis neighbors, you know, family's people, to see if they can find out some shit about Dre's phone. Dan berkat dialog tadi sama fotonya Dennis yang dipajang di kantornya Franklin, sepertinya bisa disimpulkan kalau mereka berdua ini sekarang udah nggak rebutan warisan rumahnya lagi. Jadi ya gitu aja video singkatnya, gue mau lanjut explore DLC-nya dulu karena secepatnya gue harus bikin video-video seputar DLC kontrak sini. Jadi ya, makasih banyak buat kalian yang udah mampir, jangan lupa jaga kesehatan fisik dan mental. Bye-bye and have a nice day atau night, gak tau ini gue upload langsung atau nunggu pagi. Yaudah, bye-bye.